Peringkat keempat, Chelsea akan menjamu peringkat ke-18, Fulham, pada pekan ke-34 Premier League 2020-2021 pada Sabtu 1 Mei 2021. Dan rencananya, pertandingan tersebut bakal disiarkan live di Mola TV. Laga di Stamford Bridge ini penting bagi kedua tim. Fulham, yang di laga terakhirnya bermain imbang 1-1 lawan Arsenal, masih terus berjuang untuk menghindari degradasi. Mereka tak ingin menyusul Sheffield United yang sudah terlebih dahulu terlempar dari Kimberley. Sementara itu, Chelsea membutuhkan kemenangan guna menjaga posisi di empat besar. Pasukan rumah susul saat ini hanya unggul 3 poin di atas peringkat kelima West Ham. Tak kalah penting bagi Chelsea karena kontrak Fulham ini juga bisa dijadikan sebagai ajang pemanasan jelang duel penentu kontra Real Madrid di semifinal Liga Champions. Chelsea baru meraih hasil imbang 1-1 pada leg pertama di kandang Madrid. Satu gol dicetak oleh Declan Rice. Hasil itu cukup bagus, tapi kurang memuaskan. Pasalnya, Chelsea jatuhnya punya lebih banyak peluang, tapi tak mampu memaksimalkannya. Posisi Chelsea tidak bisa dioptimalkan. Mereka perlu mengasah di laga kontra Fulham sebelum nanti meladeni Madrid di Stamford Bridge pekan mendatang.